Sobat Maestro, saat ini saya tengah berada di acara Catholic Vocation of the Business Leader yang bertempat di Crown Plaza Hotel, Jalan Lembong nomor 19 Bandung. Bagaimana rangkaian acaranya? Mari kita sama-sama saksikan liputannya. Gagal karena getting old, menjadi lazy company, evolusi yang begitu, dia terlambat melakukan regenerasi. Ada yang terlalu bernafsu mengejar pertumbuhan, tapi tidak mengejar pertumbuhan di dalam SDM-nya, kontrol sistemnya. Ketika tumbuh, didapatkan semua itu dengan hutang. Apakah itu hutang budi? Apakah itu hutang uang? Terus kemudian ketika lingkungan berubah, segala sesuatu berubah, ini jadi beban semua. Makanya saya bilang lebih baik kita growing-nya itu adalah dynamic dan kita kuasai di daerah situ kita bisa pegang. Ya, tujuannya sebenarnya adalah ingin agar para pebisnis Katolik itu memahami arti panggilan sebagai pebisnis. Ya, harapannya adalah bahwa di dalam menjalankan bisnisnya itu setidaknya sejalan dengan harapan dari gereja Katolik, ya, bahwa bisnis itu akan memberikan kebaikan untuk bersama dan juga memberikan kesejahteraan bersama. Pedoman ini kita ambil dari satu permenungan dari Vatikan, dari Komisi Kepausan untuk Justice and Peace. Kita sebagai pebisnis dan profesional yang bergerak di marketplace itu diharapkan mampu membawa-bawa perubahan. Sampai saat ini saya merasa senang sekali bisa mengikuti acara ini karena Bapak Renat Kasali memberikan materinya cukup bagus sekali. Jadi memberikan sesuatu yang baru, mindset kita sebagai pengusaha bahwa kita harus melakukan banyak perubahan. Kita harus mengikuti zaman bila kita tidak ingin ditinggalkan oleh zaman. Kami berharap agar pemimpin bisnis dibekali untuk mengelola bisnis dengan baik dan sehat dan mampu menghadirkan kasih Tuhan melalui perhatian terhadap penghargaan martabat manusia atau human dignity, memberikan manfaat atau kebaikan bersama atau kita sebut dengan common good, dan mampu memberikan kesejahteraan bersama, istilahnya bonum communi. Untuk kedepannya, Pukat ini bisa mengembangkan juga rekoleksi-rekoleksi semacam ini atau seminar kayak gini di banyak tempat. Karena banyak sekali pengusaha-pengusaha kita kadang-kadang kesulitan untuk membangun budaya kerja. Padahal yang paling penting kalau kita kepingin sukses bisnis kita adalah budaya kerjanya. Corporate culture harus terbangun dengan bagus. Demikianlah rangkaian acara Catholic Vocation of the Business Leader yang diadakan di Crown Plaza Hotel Bandung yang bertempat di Jalan Lembong nomor 19. Saya Dita dan kameramen Junius melaporkan untuk maestroradio.com. Maestro.